DPW LDI Riau menggelar musyawarah wilayah ke-7 dengan mengangkat tema peran ormas dalam penguatan ketaatan hukum untuk memperkokoh nasionalisme dan 4 pilar kebangsaan menuju SDM profesional religius. Acara tersebut bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, Riau pada Rabu 17 Mei 2023. Pada kesempatan itu, Inspektorat Keuangan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Raharjo Budi Kisnanto, turut hadir serta memberikan materi mengenai kebangsaan dan hukum dalam musyawarah wilayah LDI Riau. Hari ini untuk lebih memberdayakan keberadaan LDI di tengah-tengah masyarakat. Ia mengajak warga LDI dapat memperkuat organisasi secara ekonomi, hukum, serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat nasionalisme dan 4 pilar kebangsaan. Dengan membentuk SDM profesional religius ini, LDI dapat terus berkontribusi serta bersatu dalam pembangunan menuju Riau lebih baik untuk Indonesia Emas tahun 2045.